Halo teman-teman, ini sekarang saya mau mengetes crossover Twitter ya. Crossover Twitter ini baru saja saya bikin ya, untuk disandingkan dengan Twitter JIC tipe DA34S ya. Untuk spesifikasi crossover ini, dia frekuensinya di atas 6000 kHz ya, sekitar 6000-an, 6000 sampai 7000. Kemudian untuk gain-nya dia minus 3 desibel ya. Jadi ada pengurangan gain sebesar minus 3 dB ya untuk crossover ini. Ya, jika ada yang berminat bisa langsung hubungi ya teman-teman. Untuk crossover ini bisa digunakan untuk Twitter ukuran 34 ataupun ukuran 44 ya. Jadi Twitter ini nantinya akan disandingkan dengan speaker middle ya. Jadi agar suaranya itu tidak terlalu keras ya Twitternya, kita berikan gain minus 3 ya. Gimana jika Twitter ini suaranya masih terlalu keras? Kita bisa mengatur ini ya, resistor ini sebagai gainnya ya. Untuk gain ini bisa kita atur dengan mengganti resistor kapur ini ya, ketiganya ini. Ini ada 3 resistor kapur ya. Oke, langsung saja kita tes ya teman-teman. Ya, cukup dulu ya teman-teman. Sekarang kita matikan dulu powernya. Oke, sudah. Jadi untuk crossover ini bisa digunakan untuk semua jenis Twitter ya, baik yang ukuran 34 maupun ukuran yang 44 ya. Itu bisa, ini sangat mampu sekali ya teman-teman. Karena ini untuk komponennya pakai yang besar-besar semua ya, seperti resistor dan juga untuk lilitannya ini ya, kawat tembaganya itu dia besar ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.